了吧？Halo teman-teman, salam sehat dan sukses selalu. Hari ini saya belanja ke Sales 2 Kelinci, teman-teman. Ini ada beberapa barang yang dibawa. Ada 2 kelinci, ini seperti kacang bobi tuh teman-teman. Ini sangat besar sekali ya tempat jajan-jajannya, karena ada beberapa pak ini jajan, ada tortilla, ada tiktak itu juga teman-teman. Tiktak itu ada 6 rasa, ada rasa snack campur, ada rasa rumput laut, ada rasa pedas, ada rasa ayam bawang, ada rasa original, dan ada rasa sapi, teman-teman. Ini saya ngambil semua di semua rasa, dan harganya ini sama, teman-teman. Ini ya barang-barangnya itu yang dibawa. Ini keranjang motornya. Langsung ada mereknya 2 kelinci. Jangan lupa di subscribe teman-teman. Udah sukro juga. Pokoknya banyak barang-barangnya yang dibawa ini teman-teman. Ini ada Deka. Ada 2 rasa. Bisa juga ambil teman-teman, karena harganya sama juga dengan di grosiran. Biasanya kalau dari Sales itu langsung dipajang-pajang sendiri teman-teman. Ini sudah mulai dipajang sama Salesnya ya, yang barang-barang lain diturunkan. Ini mau nyari tempat yang strategis untuk tiktaknya nih teman-teman. Ya, ini mau ditaruh di depan kulkas biar langsung jelas kelihatan di konsumen. Untuk yang Deka itu ya taruh di rak market. Teman-teman, ini yang satu panggang duluan dibanding teman-teman. Dan untuk teman-teman kalau mengambil ke Sales itu harganya sama saja ya dengan yang di grosiran ya. Dan kita tidak perlu keluar, langsung diantar barangnya. Tapi untuk yang Sales 2 kelinci ini ya, khusus 2 kelinci saja teman-teman. Ya kalau misalnya kebetulan lewat, saya biasanya langsung ngambil beberapa barang yang habis itu. Seperti sukro, tiktak, Deka, juga tortilla. Karena tortilla ini kan jarang laku memang di Sumbang ini. Saya tidak ngambil yang tortillanya itu, biar tidak kelamaan barang, nanti kasihan yang beli teman-teman. Ini kita itu memang harus jual barang yang benar-benar akurat, yang expirednya itu masih lama teman-teman. Tiktak sama Deka ini bisa jadi kalau 6 pak itu 2 hari sudah habis teman-teman. Apalagi kalau yang rasa sapi panggang dan kacang hijau itu memang banyak peminatnya ya. Ini dijajar, semua tiktaknya dijajar. Dan untuk teman-temanku ya, dimanapun berada, jangan lupa di like dan subscribe video ini agar channel ini cepat berkembang. Dan jangan lupa juga untuk mengaktifkan lonceng notifikasinya, mengaktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan video dari saya berikutnya ya. Video terbaru, terhits, terkeren, terpopuler. Hahaha.
yang rasa apa ini, rasa pink teman-teman, yang pink saya nggak tahu rasa apa ini karena belum baca tadi. Biasanya cuma ngambil rasa ayam panggang gitu, rasa sapi panggang sama yang rumput laut yang rasa pedas juga. Ini biasanya rutin tiap hari teman-teman, atau kalau tidak itu 3 hari sekali itu lewat di sini menawarkan, mas masih ada barangnya mas ya, kalau nggak ada saya belum ada bro, udah habis bro, mau ngambil. Terus kemudian ditawarin barang apa saja yang mau diambil, enak teman-teman. Ini barang-barang sudah banyak, cuman barang-barang merek yang nggak ada itu saya tetap ngambil meskipun hanya sedikit demi sedikit biar jadi pelengkap saja, yang langsung diborong semua ya teman-teman. Nah, kalau sampai diborong semua satu keranjang itu bisa lama teman-teman. Jadi saya ngambilnya cuma kadang 3 pak, 6 pak, sampai 10 pak aja. Ini sudah mulai ngantuk juga saya teman-teman. Masa scrapnya sedikit, jangan